Assalamualaikum guys, hari ini kita akan review KL Yoga. Kenapa dinamakan KL Yoga mas? Bolot karena mas. Ini ya? Iya mas, ini bolot ini mas. Oh, bolotnya seperti yoga, oke. Lalu, mulai dari terserah masnya wis. Mesin mas ya? Mesin. Ini spek mesin mas. Wih, ada apanya ini guys? Ini ada kainnya ini. Iya, bolot-bolot. Ini nganu mas? Bolot ini ya. Speknya apa mas? Langka 72. Langka 72, sekernya 66,5. Oke mas. Kecepatan berapa mas ini mas? Maksimalnya mas? Maksimal CC mas? Iya. CC-nya 240. 240 mas ya? 240. Untuk spek-spek dari kokpit apa aja mas yang bisa dilihatkan mas? Ini mas ada Masterim RCV. Masterim RCV. RCV. RCV nih mas. RCV mas. Tenggal dong. Tenggal dong. Terus spionnya pakai apa ini mas? Ini ada spion nganu mas, Daytona. Spion Daytona ya. Harganya berapa mas untuk RGB-nya sendiri ini mas? Ini 350 mas. 350. Terus untuk ininya mas, saklar-saklar ini? Holder. Ini pun punyanya Ninja. Ini punya Ninja, Ninja 2 tab. Harganya berapa mas ya? 90 kali mas. Kaori kali mas. Terus ini ada. Apa ini mas Speedo? Speedo punyanya Koso. Koso. Berapa ini mas? 300 ini mas. 300 ribu ya mas. Atau jual lebih mas. KL Yoganya bupak guys. Ini depan ada apa ini mas? Ini lampu daymaker mas ya. Oke, platnya plat P ya mas ya? Iya mas, plat P Jember. Situ Bondo mas. Daymaker mas ya, bisa dilihat nyalanya mas? Oke, bisa. Maaf saya merepotkan mas ya. Aman mas. Oke, ini untuk nyala kuningnya ya. Dan ini untuk ini lampu kota ini mas ya. Lampu kota, lalu ini lampu dekat. Ya, lampu jauhnya mas. Ini mas, dim. Wah, dim. Parah sekali ya mas ya. Lalu untuk ini selebornya pakai selebor apa ini mas? Selebornya ini nganu mas, GSX. Selebor GSX ya ini mas ya. Kalau skoknya Ninja. Skok Ninja, selebor GSX. Ini motor apa sih ini mas, kok gak jelas ini mas. Tercampur ini mas. Tercampur mas ya. Terus STN-nya apa ini mas kalau gini nih mas? STN-nya Mega Pro ini mas. STN-nya Mega Pro. Mega Pro ya mas. Selebor Ninja. Selebor GSX. Ininya Ninja. STN-nya Mega Pro, oke. Mix sekali. Ini knalpot apa ini mas? Altan ini mas. Knalpot mahal ini mas. Untuk skoknya mas? Skoknya GP Series Red It. GP Series Red It. Mungkin keunggulan dari motor ini apa mas? Apa mas ya? Ini gue ya mas. Keunggulannya bisa untuk naleni. Naleni mantel. Mantel. Ini pernah buat ngarit mas? Pernah mas. Oh GL Yoga ngarit ini mas ya? GL Yoga ngarit. Terus ini kapasitas tangki berapa liter ini mas? 10 liter mas. Wah ini apa ini mas? Beri DIT ini apa mas? Steer ini mas, merek Steer Red It mas ya ini ya. Kamu juga lagi mas. Oh ini kok lebar sekali ini apa ini mas? Nah itu karbu mas. Nah karbunya ini ukurannya berapa mas, bisa dijelaskan? Ukuran 32 kayak ini mas. Ukuran 32 mas ya ini ya, lebar ya ini. Telokopnya segini ya mas ya. Wah, ini berubah kalah sekali ini mas ya. Berubah kalah mas. Sampai bolot ini mas. Ini inletnya berapa ini mas? Kalau boleh tahu altanya mas? 800 mas harganya mas. Saya menanyakan inlet mas, lubangnya mas. Gak tahu mas. Gak tahu mas ya. Gak tahu mas. Oke masnya random sekali, terima kasih mas. Tes suara mas. Boleh tes suara mas? Pelan-pelan saja ya mas, ini kampung ini mas. Wah akinya tidak kuat mas. Nganu mas ini mas. Sepertinya kita harus pakai kickstarter ya guys ya. Mas ya. Galak sekali. Oke. Kata-kata hari ini, Mas? Jangan lupa ngopi. Oke.